dia ini dapat lagu-lagu yang itu terus ya, apa makanan dia terus ya, lagu-lagu yang memang ya makanan dia lah. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah tadi aku reaction Hadi Mirza, sekarang aku akan lanjutkan reaction aku untuk Gerpak Mirza 2019 minggu ke-6 ya. Ini adalah penampilan dari Nakyu Boboy ya. Nakyu Boboy yang membawakan lagu Juwita. Nakyu Boboy ini dari kemarin, dari minggu-minggu kemarin itu selalu konsisten dengan pembawaannya, dengan penampilannya, dengan performnya ya, selalu bagus terus ya. Dan fans-fansnya juga banyak banget Nakyu Boboy ini ya. Di minggu kemarin itu sangat luar biasa antusiasnya para penonton, para fansnya ya. Dan aku pengen lihat penampilannya di minggu ini membawakan lagu Juwita ini ya. Nah, aku juga nggak tahu lagu aslinya dari siapa Juwita ini ya. Mungkin kalian ada yang tahu, silahkan komentar di bawah ya, ini lagu asli dari siapa Juwita ini, karena belum pernah aku dengar sebelumnya lagu ini ya. So, ini ada sidang media dan senarai markah peserta Gegar Vaganza minggu ke-6 kemarin. Kita lihat sedikit ya, untuk mengetahui markahnya siapa aja yang berada di atas dan sampai di bawah. Yuk kita lihat ya. Okay, so first Hadi Mirza 81%. Oh, Hadi Mirza, Nakyu 78, Jad 76, Nur Fatimah 71. Okay. Roy 65, Syamfisa 64, Wan 59, Nur Sheila Amin 54, One Nation MC 52, Fiza 46. Oh. Untuk bonda hati. Okay, sebab ada beberapa benda yang kita tak pernah buat pada musim-musim sebelumnya yang akan kita buat dan make the announcement next week. So, tapi benda tu belum confirm lagi lah sebab masih dalam perbincangan lagi. So, benda kita tak pernah buat tu kita akan announce next week lah kalau ada apa-apa. Dan ada kemungkinan finalis lebih daripada 6 lah? Ada kemungkinan lebih. Ada kemungkinan kurang. So ada benda-benda kita tak pernah buat lah, tu je boleh cakap. Tapi macam minggu lepas kan tak ada penyingkiran. Rasa tak ada macam mungkin tak adil kepada peserta-peserta yang sebelum ni yang tersingkir. Okay, sebab yang tu memang kita dah plan daripada awal untuk minggu tu tak ada penyingkiran. Oh, minggu so, kemarin yang tak ada penyingkiran. Tahu, okay, ni minggu yang ada, minggu keberapa. So ada beberapa minggu yang memang kita dah set tak ada penyingkiran dari awal. So that was the week. Okey, daripada juri sendiri tengok persembahan malam ni, macam minggu lepas tak ada penyingkiran, so ada tak rasa-rasa diorang berubah ke atau bagaimana daripada segi persembahan? Persembahan mereka maksudnya? Saya rasa itu di setiap malam, di setiap penampilan mereka harus menampil dengan terbaik. Mau itu nanti dia keluar ataupun tidak, tetap harus profesional. Ya, karena okay, ajang ini, panggung ini adalah panggung satu-satunya kesempatan untuk mereka memberikan eksistensi kembali. Karena mereka semua profesional. Jadi di setiap kesempatan mereka harus profesional. Ya, kesempatan satu-satunya di panggung ini, gitu, memberikan nih saya masih ada. Halo fans saya, gitu. Seperti halnya tadi contoh seperti peserta-peserta yang itu seperti Hadi, nah itu benar-benar dia memberikan sebagai inilah saya sebagai profesional. Jadi saya yang bunda hendaki adalah begitu seluruh peserta, ya. Oh, lebih kekurangan apa sih? Dan saya seperti
Kim Yang. Maka, no. Tak ada sekiranya berbual. Dan siapa ni? Ini tahu cara saya tak akan berbual. Tidak ada aku sendiri. Takut kalau tengok dari segi apa jumlah dari beberapa markah. Kalau yang isu sebelum ni, masa tadi isu sebelum ni kan, bila dah separuh cepat akhir tu, dia dah nampak macam stable on setiap persekutuan. Tapi macam edisi kali ni, dah cukup akhir pun dengan minggu lepas tu bagus, minggu ni dia dah pusatkan cipra kan. Ada lah 2-3 orang yang memang konsisten lah. Komen lah tu terhadap apa keadaan tu? Ada datang, akan datang masa ajar gitu. Sabar sekali. Yang mana yang konsisten tu dia akan itu yang ada datang ajar ni akan datang. Akan datang. Dari bunda sendiri, kalau bunda tengok bagaimana? Tergantung mereka sendiri. Tergantung mereka. Masih lagi kepada mereka itu. Iya sendiri. Dong, jelas. Mereka bukan penyanyi baru. Mereka sudah lama jam terbang. Betul. Kalau bahasa sudah jam terbang. Itu sudah lama. Jadi tergantung mereka. Mereka mau bagus ya? Ya, mau bagus. All out dong. Gitu. Walaupun mereka kurang sehat. Yang penting pitch-nya tetap. Walaupun kurang sehat. Nah, ada pun tadi ada yang kurang sehat. Tapi tetap di ini ya, bunda akan kasih nilai bagus. Tapi kalau mereka tidak confident, nah itu yang, aduh saya sakit. Oh, jangan! Jangan, waduh, jangan itu. Itu dari diri sendiri. Mereka sudah profesional, itu saja. Ya. Untuk next week tu, Charas dia akan bawa lagu-lagu berikan budak-budak baru ni lah kan. So, what is your advice ataupun kan macam tu kata apa pun lagu tu tak boleh dikacau dari segi keseluruhan kan. Apa yang patut dorang? Ya, macam ni, okay. Lagu tu takkanlah dorang nak ikut budak umur yang 16 tahun ni. Jadi, memang penyanyi harus mengikut lagu. Jadi contoh senang macam ni. Saya ambil lagu di venue tu, saya buang semua muzik, saya ambil melodi ni saja. Dia orang yang akan menang. Cara dia, cara mereka. So, saya akan tuakan lagu tu. Ya, saya akan tuakan lagu tu mengikut umur tu. Oh, dia mau bagi orang macam yang penyanyi macam di venue. Kata balik macam tu ni. Pertanyaan yang sebenarnya yang minggu jadi, minggu besok ya BBNU ya atau minggu yang 6 ini turun jadi muda pun tak boleh happy pun tak boleh happy. Apa orangnya abang saya antara orang yang mungkin tengok orang masa muda dulu yang tahu orang dulu so bila nampak balik hari ini orang menyanyi kan macam mana. Oh hari ini oh minggu ini mas ya sekolah itu masih maintain tak berubah. ada juga yang masih bagus lah. So kalau ikutkan minggu ni minggu suku akhir kan, so maknanya speed test separuh je. Mereka ni semua mencapai tak standard suku akhir yang performance orang tadi tu? Ada. Saya kata ada masa tu bila saya datang mereka. Terima kasih banyak. Okey, itu dia tadi sidang media dan senarai bakal peserta Gegar Paganza minggu ke-6 ya. Belanja. Okey. Langsung aja kita lihat ya penampilan dari Nakyu Boboy membawakan lagu Juwita ini ya. Lagu siapa Juwita ini? Oke. Yang dapat kulafaskan untuk ku gambarkan erti pengorbananmu. Tiada syair indah termampu kuciptakan. Oke, tanpa musik dia bro. Wah, wow, nadanya pas semua. Oh, tanpa musik dia ya. Wow.
Keren. Susah gitu bro, tonnya langsung pas gitu, nadanya langsung pas. Dia ini dapat lagu-lagu yang itu terus ya, apa makanan dia terus ya, lagu-lagu yang memang ya makanan dia lah. Asik. Gila powernya tetap keluar ya. Mantul. Mantap, 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 mantap. Thank you. Lagu siapa ini ya, Juwita ya? Thank you family. Woi, banyak fansnya, bro. Okey, hari ni saya tak nak puji kamu. Oh. Saya tak nak cakap pasal vokal kamu, okey? Saya nak cakap satu benda. Tuhan tak bagi dekat semua orang. Dalam perjalanan muzik saya, dia ni dapat sebelah saya ni. Ya. Yeah. Ada dia bagi, ada dia tak bagi. Pakat, gifted. Okey? Ya. Kamu ada. Bersyukur, guna sebaik mungkin, and always down, okay? Okay. Sebab dalam dunia ni, kalau kita ingat kita bagus, ada orang lagi bagus. Betul. So down to earth, you will be there, okay? Okay. Tak semua orang dapat tu. Tak semua orang dapat ya, bakat. Kenapa? Bila bunda dapat, Nakyu dapat. Kenapa tadi tu? Abang Ramian ni saja. Ada. Puan bagi dia cerita lagu. Makan. Nak cakap apa-apa ke? Cari Amri, Abang Cari Amri. Abang Cari nak tambah apa-apa? Tadi awak pergi apa? Saya salah sebut nama. Saya selalu tengok dalam YouTube. Memang saya sendiri pun terpegun. Lihat dia di YouTube dia. Nyanyian dia, sebutan dia memang clear. Itu yang best saya dengar. Betul, jelas. Terima kasih banyak Abang Sari Amri. Bunda nak tambah? Enggak ada apa-apa. Okey. Oh, enggak ada. Okey. Enggak komen Bunda ya. Nakyu family, Nakyu Rius. Okey. Ya, itu dia penampilan dari Nakyu Boboy di minggu ke-6 ya. Juwita ya. Enggak tahu lagunya siapa nih. Bro, tolong tulis komentar di bawah lagunya siapa Juwita ini ya. Tapi untuk penampilannya bagus ya. Yang aku salut dia bernyanyi tanpa musik tadi, dari awal tadi sampai musiknya masuk itu nadanya masuk ya, nadanya kena ya. Itu susah banget itu bro. Tapi keren banget lah untuk penampilannya Nakyu ini ya. Itu thumbs up ya. Bener kata Datuk tadi bilang kalau nggak semua orang punya bakat ya, nggak semua orang punya gift ya. Nakyu Boboy salah satu yang punya bakat. Jadi ya mantap lah untuk minggu ini. Dan selalu konsisten ya, setiap minggu penampilannya bagus terus. Luar biasa. Itu thumbs up dan untuk Nakyu Boboy ini. Oke lah, untuk video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.